Assalamualaikum. Kali ini kita mau bikin sajadah muka ya. Ini motif yang kemarin bisa dijadikan sajadah muka. Ini ya. Tinggal berarti kita bikin untuk motifnya. Kita buka video saya yang motif granita pastry ya. Granita pastry. Nah, kita buka YouTube saya ini ya. Nah, kita cari untuk motif tapestri. Nah, granita tapestri ini, nah kita bikin ini dulu sebanyak 12 grani dengan posisi 1 2 3 kesininya 4 grani ya. Ini seperti atau sesuai selera. Nah, ini kita ini ya. Kita bikin seperti ini dulu di channel ini. Channel ini ya kita buka di sini. Nah, ini di channel saya. Nah, di video saya ini ya. Nah, di sini. Kita buka di sini. Atau yang satu lagi juga ada, kita buka dulu video. Nah, satu ada dua. Grani tapestri dan grani mosaik. Kita tinggal pilih. Grani mosaik bisa, pakai grani tapestri juga bisa ya. Jadi ini bikin kayak gini dulu sampai bagian kayak gini kan, di sini ada cara penyambungannya langsung ya. Jadi bikin itu dulu, baru kita bikin bagian, kita tinggal ngelis bagian sini dan bagian kanan kiri sini dan bagian atas bawah sini ya. Ini saya bedakan dengan yang lain. Ini rumpenya ya, rumpenya bawah juga. Nah, seperti ini. Ini pakai picot biasa ya. Biasa yang rantai 3 kita slip stitch di pertama kali kita bikin rantai ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin grani utuh seperti ini, disambung-sambung dulu baru kita bikin bagian list pinggirnya listnya atau rendanya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita mulai ya. Nah, setelah dapat ini ya, sudah ini. Nah, sudah dapat sudah selesai, kita sambung grani 1 2 3 4. Jadi 12 grani ya, kita sambung. Sudah. Terus kita tinggal ini untuk ukuran sebentar ya. Ini kita kira-kira ukuran 25 kali 35-an ya. 25 kali 35. Nah, terus ini kita mau ngelis. Saya pakai benang warna ini ya. Jadi ini pertama kita bikin grani ini ada di videoku juga ya, video sebelumnya. Terus disambung-sambung, setelah jadi seperti ini baru kita mau di sini, kita mau ngelis. Kita bikin di sini dari awal sini, kita bikin 1 SC, terus tiap lubang kita hitung 1. Dua, tiga. Nah, di lubang ketiga kita bikin picot ya. Satu, dua, tiga. Ujungnya kita satukan di sini berarti. Nah, di sini ya. Slip stitch. Terus lagi itu bikin DC, SC. Satu, dua, tiga. Terus bikin rantai tiga. Satu, dua, tiga. Di sini lagi seperti ini ya. Lagi bikin SC 1 2 3. Terus bikin rantai 3 lagi. Ujungnya disatukan di sini. Dan kayak gitu seterusnya nanti sampai ke sini, ikuti arusnya aja ya sampai ke sini. Jadi ini untuk yang grani ini, untuk yang 1 2 3 nya ya. Jadi nanti yang sebelah sini yang kan 1 2 3 jalannya seperti ini, nanti untuk yang grani sebelah sini pinggir sebelah 1 2 3 4 kita hitungan ya apa SC nya, ambil SC nya kita berubah satu-satu di sini ya. Nah, sampai sini, ini di ujung ya. Ini di ujungnya.
ini sudah, ini berarti di sini kita masuki lagi 3 kali. 1 2 3. Terus lantai 3. Ini satukan. Nah, ini di bagian sini yang granit 4. Sebelah sini ya, ini bagian sini, deretan sini kan 1 2 3 4. Ini caranya sama, cuman jaraknya satu-satu ya. Jarak ininya. Jadi seperti ini. Ini sudah, ini hitung 1 2. Terus rantai 3 masuk ke sini. Jadi di lubang kedua kita bikin ininya ya. 1 2 1 2 3 dan seterusnya. Ini caranya sama. Ini sama, nanti sampai ke ujung sini juga kayak tadi ya. Di ujung sini juga bikin 3. Jadinya kan seperti ini di ujung. Nah, di ujung seperti ini ya. Ini hasilnya, ini bagian atasnya. Nah, ini atas ini, jadi ini dengan sini nanti caranya sama. Terus bagian sini dengan sini caranya sama. Jalannya pun sama, cuma nanti ini dengan sebelah sini dengan ini jaraknya beda ya. Hasilnya seperti ini ya. Ini setelah dilis dulu, baru setelah itu bagian sini dengan bawah sini kita kasih renda yang agak panjang. Ini saya bedakan dengan yang lain, rumbainya ini seperti ini rumbainya. Ini cuman bikin rantai ya, rantai sama ini rantai semua sebenarnya, sama DC di tengah sini. Nah, ini sudah jadi, ini kita bikin lagi di sebelah sininya. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Kita bikin rantai 6 dulu. Sebelumnya kita kaitkan dulu di sini benangnya. Kita bikin rantai 6 dulu. 1 2 3 4 5 6. Ini kita tandai ya seperti ini. Ini sudah 6. Terus kita tandai di sini. Terus kita bikin rantai 3. 1 2 3. Terus di sini masuk ke lubang yang ini yang kita tandai tadi, kita kasih DC. Terus rantai 3 lagi. 1 2 3. Masuk di lubang yang sama di sini. Slip stitch. Terus kita bikin rantai 6 lagi. 1 2 3 4 5 6. Nah, terus kita bikin SC di sini. Di sini ya. Bikin SC, terus kita bikin lagi rantai 6. 1 2 3 4 5 6. Kita tandai di sini, bikin rantai 3. 1 2 3. Bikin DC masuk di lubang yang kita tandai tadi. Di sini kita bikin DC. 1 2. Terus bikin rantai 3. Masuk di lubang yang sama yang tadi. Masuk dengan kita kasih slip stitch. Terus rantai 6 lagi. Terus masuk ke lubang sini. Ulangi lagi sekali lagi ya. 1 2 3 4 5 6. Kita tandai di sini, terus rantai 3. Terus masukkan ke sini. Maaf, kita bikin DC ya. Masuk ke sini. Terus rantai 3, 1 2 3. Masuk ke lubang sama sini, kita slip stitch. Bikin rantai 6 lagi. Terus masuk di lubang sini. Lagi sekali lagi, 1 2 3 4 5 6. Kasih tanda di sini, rantai 3. 1 2 3. Masuk di lubang yang kita tandai tadi sini. Maaf, bikin DC ya. Bikin DC di sini. DC. Terus rantai 3. 1 2 3. Masuk di lubang yang sama di sini. Kita masuk dengan slip stitch. Terus bikin rantai 6 lagi. 1 2 3 4 5 6. Masuk di lubang sini, kita bikin SC, terus ulangi lagi cara ini ya. Nanti hasilnya seperti ini.
dasinya seperti ini, sampai di ujung sini. Kalau sudah slip stitch putus benang ya. Bikin kalau sudah bikin SC slip, rantai satu terus putus benang ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ini rumbenya saya lainkan dengan yang beda dengan yang lain ya. Nah, seperti ini. Jadi kayak sini kayak bulat-bulatan ya. Nah, seperti ini. Ini hasil sini, pipetnya nah lebih cantik ya.